kesempatan kali ini saya berbagi pengetahuan, yaitu cara cek saldo di mesin ATM Bank BTN. Oke, yang pertama kita siapkan dulu kartunya, kartu ATM-nya. Jangan lupa untuk masukkan kartu, nggak boleh terbalik begini, begini. Tapi yang betul adalah seperti ini. Chipnya di depan atas. Masuk kartunya. Setelah itu tekan lanjutkan. Pilih menu bahasa Indonesia. Setelah itu masukkan PIN-nya. Untuk memasukkan PIN jangan lupa ditutup seperti ini pakai tangan kiri, dan tangan kanannya digunakan untuk menekan 6 digit PIN yang kita inginkan. Oke, setelah itu kita akan masuk di menu transaksi lainnya. Untuk cek saldo kita pilih informasi saldo yang ini. Setelah itu apabila kita bukunya buku tabungan biasa, berarti kita tekan tabungan. Apabila giro, tekan giro. Jadi yang saya miliki buku tabungan biasa, jadi kita tekan tabungan. Oke. Jadi saldonya sudah bisa terlihat. Jika ada transaksi yang lain, kita tekan ya. Apabila tidak ada transaksi yang lain, kita tekan tidak. Selesai. Jadi seperti itu teman-teman caranya untuk cek saldo. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba.